Sebuah video viral menampilkan momen pernikahan anak Bupati Pandeglang, Rizka Natakusuma, dengan seorang pria Korea Selatan. Video yang diunggah oleh laman TikTok @yusransyah85 itu mencuri perhatian warganet. Putri sulung dari pasangan anggota DPR RI Ahmad Dimyati Natakusuma dan Bupati Pandeglang Irna Narulita itu resmi dipersunting oleh Sang Hohan. Dalam keterangan unggahan, pemilik akun hadir mewakili apoteker Pandeglang untuk memenuhi undangan pernikahan yang digelar pada Minggu tanggal 7 Mei tersebut. Dalam video, tampak pula pemilik akun memperlihatkan undangan pernikahan Rizka dan Sang Ho yang digelar di Curug Sawer, Kabupaten Pandeglang, Banten. Para tamu yang hadir juga terlihat terkesima saat kedua mempelai berjalan menuju pelaminan. Diketahui, ijab kabul sudah diadakan pada hari Jumat tanggal 5 Mei di Jakarta yang hanya dihadiri keluarga dan kerabat dekat kedua mempelai. Sementara, resepsi pernikahan digelar pada Minggu tanggal 7 Mei di Pandeglang. Sebelumnya, undangan pernikahan anak Bupati Pandeglang dengan seorang pria Korea Selatan itu sempat viral di media sosial. Banyak warganet yang penasaran dengan sosoknya. Kini, terjawab sudah opa Korea yang menjadi pelabuhan terakhir Rizka Natakusuma. San Ho Han merupakan anak dari pasangan suami istri, Gil Soo Han dan Hyo Suk Lee. Diketahui pula bahwa ia merupakan seorang YouTuber asal Korea Selatan yang sudah menjadi mualaf. Pria yang berasal dari Seoul, Korea Selatan itu mengucap syahadat di hadapan Imam Seoul Central Mosque. Nama Islamnya yaitu Sakib. Penampilan Sang Ho saat menuju pelaminan bersama Rizka pun mencuri perhatian tamu undangan yang hadir. Semua mata tertuju pada kedua mempelai sambil mengabadikan momen bahagia tersebut dengan kamera ponsel mereka. Thank you.